Nih. Dan yang berikut sepatu sekolah. Nah, itu perlengkapan sekolah yang dibutuhkan dan sembako. Yang pertama beras. Ada beras 4 kilo ya, anak. Ada telur 1 papan. Minyak goreng. Teman-teman yang sudah dibagi dulu bisa memberikan itu. Ada susu Denko. Ambil Denko. Ada sabun mandi. Dan yang terakhir ada obor biru. Dan silakan teman yang bertugas memberikan bisa memberikan itu. Yang ini biaya pendidikan untuk bulan pertama sebesar 1 juta rupiah. Dan ini saya buka amplopnya, dihitung ya, di tengah, di depan bapak ibu. Oh, mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak Rijal, Bapak Upu dan Mama Lin, ini bantuan dari Yaga Inggris Bu. Ada ketentuan dan persyaratan pendanaan yang akan nanti saya bacakan dan kita dengar bersama-sama ya. Kontrak bantuan pendidikan. Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2024. Pihak pertama, Yaga Inggris Group. Pihak kedua, Simon Joy Krusanto Broda Boang, anak kerja. Tujuan kontrak. Kontrak ini bertujuan untuk mengklarifikasi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam proses bantuan pendidikan, serta untuk memastikan kelancaran implementasi bantuan pendidikan. Yang kedua, ketentuan dan syarat pendanaan. Satu, pihak pendana setuju untuk memberikan dukungan dana sebesar 1 juta setiap tahun ajaran kepada penerima manfaat untuk biaya hidup siswa hingga penerima manfaat menyelesaikan pendidikan menengah atas. Jika penerima manfaat putus sekolah di tengah jalan, bantuan pendidikan pada bulan itu akan dihentikan. Yang kedua, kinerja akademik. Penerima manfaat harus mempertahankan kinerja akademik yang baik dengan setidaknya mencapai nilai B setiap semester. 3. Laporan kemajuan. Penerima diharuskan untuk mengajukan laporan kemajuan akademik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan guna memastikan kelancaran pendidikan. Yang keempat, ketentuan pembayaran dana bantuan. A. Persyaratan pembayaran. Penerima manfaat memberikan transkrip akademik yang relevan sesuai dengan persyaratan bantuan. B. Waktu pembayaran dana biaya hidup bulanan.
metode pembayaran pihak pendana melakukan pembayaran dana bantuan kepada penerima manfaat melalui metode online dan offline. D. Penggunaan dana bantuan. Dana bantuan hanya boleh digunakan untuk membayar biaya hidup siswa demi kelancaran pendidikan. Yang kelima, ketentuan pelanggaran. Jika penerima manfaat melanggar salah satu ketentuan dalam kontrak ini, pihak pendana berhak untuk menghentikan bantuan. Yang ketiga, pemutusan kontrak. Untuk sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak ini, kedua belah pihak harus terlebih dahulu berunding. Jika penyelesaian melalui musyawarah tidak memungkinkan, kedua belah pihak berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Dan lainnya, kontrak ini dibuat dalam dua salinan masing-masing pihak memiliki satu salinan kontrak. Ini mulai berlaku sejak kedua belah pihak menandatangannya atau menempelkan cap usaha pada tanggal yang sama. Pihak pertama, pihak kedua, tanggal 25 Agustus 2024. Saya sangat senang karena sudah menghubungi saya, dan saya akan giat belajar semaksimal mungkin untuk sampai perguruan tinggi nanti. Sekali lagi, terima kasih. Bapak Ibu tim yang telah hadir di rumah kami ini, terima kasih banyak. Melalui PT Jaga Indegro, Bapak Ibu mereka telah datang di rumah kami memberi bantuan kepada anak kami, keluarga kami, sehingga kami orang tua juga merasa senang, bahagia, terharu karena anak kami ini akan dibiayai, dibantu mulai dari sekarang sampai pada perguruan tinggi nanti, sehingga kami juga mungkin lebih giat memberi semangat kepada anak kami untuk belajar semaksimal mungkin untuk sampai pada perguruan tinggi. Mungkin cuma itu saja. Terima kasih banyak untukmu semua, jasamu tetap kami kenang. Terima kasih. Malin ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih banyak kepada PT Indegro yang sudah mengunjungi anak dan kami orang tua. Kami sangat terharu dan bangga sekali. Mungkin dia foto beberapa anak siswa, 79 siswa kafi yang terpilih ada kami Rita. Ya, terima kasih banyak untuk PT Jaga Indegro. Sekali lagi terima kasih.